Halo Sobat YouTube, kita kembali lagi bersama channel Auto Viral. Kali ini ada berita baru dari pabrikan AHM atau PT Astra Honda Motor. Hari ini PT Astra Honda Motor secara resmi mengumumkan langkahnya meluncurkan motor bebek trail baru Honda CT125 di Indonesia bertepatan pada tanggal 19 Agustus 2020. Yang membuat kaget adalah harganya setara dengan Honda CBR 250RR, yaitu dijual dengan harga OTR DKI Jakarta sebesar Rp75 juta. Model ini dipasarkan secara eksklusif di seluruh jaringan Honda Big Wing dan Wing Dealer, bukan di dealer biasa ya. Apa yang membuatnya mahal? Presiden Direktur AHM Toshiyuki Inuma mengatakan Honda CT125 merupakan ikon motor bebek trekking legendaris dengan desain tangguh dan tak lekang oleh waktu. Namun pada CT125 ini sudah dilengkapi penyematan teknologi modern. Honda CT125 hadir untuk memperluas kesenangan berkendara motor yang unik tak hanya di lingkungan perkotaan tetapi juga untuk berbagai aktivitas outdoor. Honda CT125 lahir dari perkembangan konsep motor Honda Super Cup yang tidak hanya dapat digunakan di jalan perkotaan tetapi juga untuk beragam aktivitas outdoor. Konsep tersebut diwujudkan melalui Honda CA100T Trail 50 yang diluncurkan pada tahun 1961. Awalnya motor ini memang didesain untuk memenuhi permintaan motor yang dapat menemani bepergian ke pegunungan atau menjaga lahan pertanian yang luas serta menemani hobi pengendaranya seperti berkemah dan memancing. Honda CT125 resmi masuk Indonesia, harganya Rp75 juta on the road Jakarta. Honda CT125 pada tahun 1964, nama legendaris CT lahir dan pertama kali digunakan pada Honda CT200 Trail 90. Pada tahun 2020, produk yang sudah melegenda selama hampir 60 tahun ini didesain ulang dengan perspektif modern melalui Honda CT125. Honda CT125 dibekali dengan mesin 125cc PGM-FI 4 langkah berpendingin udara. Spesifikasi bor dan stroke 52,4 x 57,9 mm, mirip dengan Supra X 125. Rasio kompresinya 9,3:1, mampu meraih tenaga maksimal yang dihasilkan adalah 6,5 kW. Pada 7.500 RPM dan torsi maksimal sebesar 11 Nm pada RPM 4.500. Pada sisi desain, Honda CT125 menggunakan desain lampu depan yang bulat berpadu dengan desain lampu sen berbentuk kotak menjadi ciri khas dari Honda CT. Knalpot model ini desain lebih tinggi ala trail, spatbor depan yang terbuat dari besi semakin memperkokoh tampilan tangguh pada model ini. Sisi fungsional dari desain Honda CT125 dapat terlihat dari posisi intake duct yang diposisikan tinggi untuk mengarungi debu dan air yang masuk. Pada bagian belakang, jok pengendara tersedia tempat besar untuk menaruh barang bawaan pengendara dengan kapasitas maksimal hingga 20 kg. Fiturnya semua lampu sudah LED, pakai anti-lock brake system, satu channel hanya di roda depan saja, dan yang jelas ada panel meternya digital. Motor ini juga memiliki tangki yang besar dengan kapasitas 5,3 liter. Berat bersih 120 kg. Dilengkapi dengan suspensi depan teleskopik dan velg berdiameter 17 inci dan ban semi off-road. Bagaimana pendapat kalian Sobat Auto Viral dengan Honda CT125 ini? Apakah kemahalan atau tidak?